But in the they play very strong, tactical, very strong, very good. But like I said many times before, we don't looking too much, we don't thinking too much about opponents. We always looking ourselves. So this is the point, and this is the key of success. We need to be ready, and we need to be good. If we are good, we will win. This is very simple. Sebelumnya Coach Dragan sudah mengetahui Coach Almeida waktu Coach Almeida di Semen Padang. Coach Dragan mengatakan bahwa Coach Almeida adalah pelatih yang baik, secara taktikal juga baik. Di Arema sendiri, Coach Almeida telah menerapkan salah satu klub dengan pertahanan yang paling baik, walaupun secara ofensif biasa tidak terlalu ofensif. Untuk taktikal juga sangat kuat. Tetapi yang selalu Coach Dragan tegaskan di sebelumnya bahwa Coach Dragan hanya ingin memikirkan timnya sendiri, untuk tim lain itu nanti. Yang penting kalau tim tim PSIS baik, nanti hasil juga akan baik. Sedangkan lebih lebih beropini dengan hal tersebut. Karena kunci sukses adalah memperbaiki diri sendiri dulu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Arhan. Arhan, dari hasil 0-0 lawan Arema di putaran pertama kemarin, pelajaran apa saja yang bisa kamu lihat dari pertandingan tersebut? Ya, saya lihat ya, mungkin kita kurang memanfaatkan peluang juga. Terus Arema pun juga tim yang sangat baik, pertahanan juga bagus. Ya, itu saja sih mungkin bisa apa memanfaatkan peluang dengan baik saja. Oke, kembali untuk Arhan, jadi pemain muda terbaik di Piala AFF kemarin. Apa jadi motivasi untuk menang dan membawa PSIS lebih baik musim ini? Ya pasti tentunya itu. Ya alhamdulillah juga saya diberi penghargaan pemain muda terbaik di AFF dan itu juga apa namanya buat motivasi motivasi saya sendiri untuk jadi lebih baik dan membawa tim PSIS lagi PSIS ini ke papan atas lagi dan buat motivasi untuk pertandingan besok. Coach, terakhir Coach, apa yang Coach antisipasi dari permainan Arema sejauh ini yang Coach lihat? Every team have good things and bad things. This is normal. So we when we make analyze, we focus on good things of the team Arema and also weakness the team Arema. So we know how Arema play, and we prepare our game to be very good on this game. Be very compact, very strong in duel, and we need to be more efficacious and more better finishing the last game. This is our how we thinking before this game. So everything is up on us. If we go on the game like we can, because we have very good quality, we will win shoot. Coach Dragan mengatakan bahwa semua tim pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kami sudah menganalisa. Kita akan coba cari beberapa kelemahan Arema yang akan kita manfaatkan. Yang penting kami kompak, kami mau duel, dan kami memperbaiki finishing. Jika PSIS bermain sesuai dengan apa yang kita siapkan, kita pasti PSIS optimis akan meraih 3 poin untuk menghadapi Arema. Terakhir untuk Arhan, sekian lama tidak di PSIS karena mengikuti timnas kurang lebih ada berbulan-bulan juga. Apakah ada kendala adaptasi dengan rekan-rekan di PSIS, apalagi ada beberapa pemain baru juga? Ya, saya sih nggak ada kendala sih karena kan sudah lama juga di PSIS, sudah gabung juga, sudah kenal cara mainnya gimana teman-teman, sudah tahulah, jadi nggak ada kendala. Baik, saya rasa cukup untuk sesi pertanyaan dan juga sesi pre-match press conference.